Tentang belanjawan, Yang Berhormat Ketua Menteri telah membentangkan suatu belanjawan yang paling bersejarah dalam Dun Sarawak yang telah wujud sejak 150 tahun yang lalu. Dan saya dapati Yang Berhormat Ketua Menteri sejak mengambil alih tugas sebagai Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan pembangunan negeri Sarawak dapat dianjakkan lebih jauh lagi untuk mencapai cita-cita kita melihat negeri Sarawak maju pada tahun 2030. Kalau kita dapat lihat keseluruhan bajet berkenaan, ia adalah suatu usaha yang luar biasa, ya, kerana ia membabitkan suatu angka yang besar, ya, 11 bilion, double digit bilion untuk negeri Sarawak, ya, pembangunan membina jambatan hampir 20 jambatan yang bersaiz gergasi, yang besar-besar, ya, menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar, membina jalan raya-jalan raya, ya, memastikan kemudahan air, elektrik, ya, telekomunikasi dapat dinikmati oleh, ya, hampir keseluruhan rakyat di negeri Sarawak. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Sarawak adalah negeri yang banyak sungai, banyak gunung-ganang, ya, kawasan yang terpencil berada di sana sini. Sudah pasti ini suatu usaha yang cukup besar dan luar biasa. Saya sendiri dapati Yang Berhormat Ketua Menteri sejak mengambil alih jawatan sebagai Ketua Menteri, ya, tidak kenal penat dan lelah, berterusan, ya, melakukan usaha beliau dan tidak, ya, mengambil mudah, ya, untuk berehat dan sebagainya, ya, bagi memastikan cita-cita beliau melihat Sarawak maju pada tahun 2030.